Aduh, ya, basah kuyuk, Mat. Ih, geram. Okay, geng. So, hari ni aku nak hantar motor aku pergi inspection. Tapi... sebelum tu, kita tukarlah apa yang patut. Kau tengok ni, siap pasang chain cover kau. Ikat pakai kabel tight je lah. Almaklum lah, mana ada bracket screw dekat situ. Yang lampu belakang ni sekarang pula warna putih. Sinar kiri tak ada. Penyelesaiannya, aku pinjam lah lampu belakang si Silver ni dulu. Yang side mirror ni pula, aku tibai motor adik aku punya dulu. Siapa suruh tak ambil-ambil motor tu? Bak sini masuk motor aku. Hush, benda-benda bar, Mat. Okay lah, jom. Tengah-tengah aku on the way tu, aku baru perasan dah. Plate nombor depan belum pasang. Nasib perasan. Yang lagi sedih tu, aku lagi sejengkal nak sampai kat JPJ Senawang tu. Boleh hujan pula. Benda pun dah basah. Eh, jalan je lah. Dah selesai itu ini bagai. Diorang suruh aku bawa motor tu pergi tempat inspection. Inilah dia detik-detik penentuan. Apakah nasib kita pada hari ini? 1, 2, 3. Haiya, motor siau ni. Benda aku memang dah agak lah. Mana boleh roman macam ni masuk. Yang lampu depan tu aku tak perasan. Yang horn tu dan tak berbunyi. Tapi untuk inspection round 2 ni, kita kasi jadilah. Jangan tak lepas aku punya arm ni. Yalah, you orang lah. Surah bagi tahu tak boleh pakai arm alloy lagi naik inspection 2-3 kerja lah. Member dah bising lah. Tahu tadi tukar je terus arm ni. Haa, ni arm standard ni apa yang kasi loan dekat aku kejap. Ni kali confirm lepas punya. Amboi confident, betul? Emang kamu yakin? Aku nak tolak murah-murah am ni, ada sesuatu nak ke? Kalau berminat datang kedai apa ni ah? Kita kasi jadi. So tayar depan belakang aku kena tukar. Tayar ni aku masuk belakang. Yang tayar sekarang ada kat belakang tu pergi depan. Settle. Yang tayar depan yang macam tayar basikal tu aku dah lempar lah. Sekecil-kecil tidak tayarnya. Horn dengan panel switch ni apa semua kasi repair. Hari pun dah malam. Esok pagi kita kasi try lagi satu kali. Are you ready, gang? Ai Munami. Okay, jom. Here we are at JPJ Senawang. Ready for round 2? Kita tengok apa keputusannya. Diperiksa dan memuaskan. Walau weh, mantap woi. On the way balik minyak boleh habis pula tengah jalan. Kalau macam ni memang tak mantap lah woi.